Maderai, nenang dimangui, rara secara kute, semone di badung, tindak ketabanan tayungane cara dan bukit. Nero raro re, nero raro le, tereng le, taro la le, nero le la lo le, nero le lo. Siapa yang tak kenal akan sosok Nyoman Gunarsa? Beliau adalah sang maestro lukisan asal Pulau Dewata, Bali. Nyoman Gunarsa lahir di Klungkung, Bali pada tahun 1944. Nyoman Gunarsa mengasah bakat seninya dengan belajar melukis di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta. Karya lukisannya didasari oleh cerita rakyat Bali dan legenda Hindu Dharma. Hal tersebut yang membuat gaya melukisnya berbeda dari yang lain. Karya-karyanya berdasarkan eksplorasinya dari kesenian Bali, seperti tarian tradisional, musik tradisional, upacara keagamaan, dan keanekaragaman lingkungan yang mempengaruhi banyak seniman yang berasal dari Bali dan Indonesia. Karya-karya Nyoman Gunarsa cenderung unik. Sejak awal berkecenderungan ekspresionis, tetapi berkembang dari tema keseharian tradisi Bali. Kemudian abstraksi sesaji atau offering, deformasi aringgit atau wayang, dan gerak-gerak penari. Yang terakhir mensintesiskan semua bentuk sesaji, aringgit, dan penari. Kesuksesan yang diraihnya tidak didapat dengan mudah. Ia meraihnya dengan penuh perjuangan. Pada tahun 1950, ketika demam gaya ekspresionis melanda para alumni institut tersebut, Nyoman Gunarsa telah terlebih dahulu mendalaminya. Setelah melewati masa realisme, akhirnya ia memilih gaya melukis abstrak ekspresionis dan menjadikan Bali sebagai tema utama karya-karyanya. Selama menjalani karir sebagai pelukis, Gunarsa telah melewati berbagai tahapan dalam melukis. Wayang kulit Abu Aringgit adalah salah satu yang mendominasi tema dalam lukisannya. Interpretasinya berdasarkan insting dan sapuan garis, titik dan warna, yang menghasilkan gambar dengan sentuhan estetik. Saya melukis garis sebagaimana saya bernyanyi, saya meletakkan warna sebagaimana saya menari, katanya. Nyoman Gunarsa berkarya berdasarkan inspirasinya akan penari Bali. Ia menyebut gaya lukisannya sebagai ruang dan gerak. Biasanya ia melukis menggunakan cat minyak dan juga cat air. Hasil karyanya memperlihatkan arti bebas, baik dalam garis dan warna, objek yang biasa dapat menjadi luar biasa setelah melalui tangan Gunarsa. Setelah menjadi alumnus, ia turut aktif mengajar sebagai dosen di alma maternya. Pada tahun 1970, Nyoman Gunarsa mendirikan Sanggar Dewata Indonesia, yang menjadikan Bali sebagai tema sentra pada karya-karya anggotanya. Berlanjut pada tahun 1989, Sang Tangan Emas ini mendirikan Museum Seni Lukis Kontemporer Nyoman Gunarsa Yogyakarta. Ia juga mendirikan Museum Seni Lukis Klasik Nyoman Gunarsa Klungkung Bali, yang diresmikan pada tahun 1994. Sebagai seorang seniman, Nyoman Gunarsa aktif mengadakan pameran tunggal. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Australia, Belanda, Jepang, Singapura, Prancis, Monaco, dan Amerika. Selain melalui pameran, jejak berkeseniannya juga dicatat dalam buku berjudul Color of Nyoman Gunarsa pada tahun 1993, Nyoman Gunarsa tahun 1995, dan Nyoman Gunarsa Moksa pada tahun 2004. Sebuah pernyataan di mana seseorang bebas dan menjadi satu dengan kosmos. Ia melukis antara nyata dan tidak nyata, bermimpi dan terbang. Dari 100 lukisannya yang ia lukis sejak tahun 1996, menandakan perjalanan spiritual Gunarsa. Pameran lukisan terakhir Nyoman Gunarsa diadakan di Bentara Budaya Jakarta, pada pertengahan Agustus 2017. Dalam pameran tersebut, ditampilkan lukisan-lukisan berbagai periode penciptaan, termasuk juga lukisan karya terkini yang merespon berbagai tema.
Kini, si tangan emas itu telah tiada. Nyoman Gunarse berpulang pada Minggu, 10 September 2017. Meski raganya tak lagi didapati, namun jiwa dan semangatnya dalam berkarya akan tetap hidup dan terus menginspirasi generasi penerusnya di jagat seni rupa Indonesia. To show my identity, because personal identity very important as an artist. So if that is cannot showing their identity, it's nothing, it's rubbish, yeah. Because everywhere you can find all the same painting. We must do something new for the world. Thank you.